السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد القائل: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه. وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، mari dari lubuk hati kita yang paling dalam kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka melaksanakan salat isya berjamaah, salat tarawih, dan kita sekarang dalam rangka mengingat kembali nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup guna meraih keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau di mana saja berada, yang senantiasa melakoni kehidupan sesuai dengan bimbingan yang tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kitab suci diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam, turun bimbingan kehidupan sesuai dengan kehendak pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berada, yang hidup waktu itu, harus mengikuti petunjuk itu. Kehidupan makin maju, makin berkembang, diutus nabi, nabi yang berarti juru bicara khusus, rasul, rasul yang berarti utusan khusus, berikutnya bersama kitab suci Taurat, Zabur, Injil. Seandainya kita hidup di zaman Nabi Musa, manusia tanpa kecuali harus mengikuti petunjuk hidup yang datang dari pencipta alam semesta. Dan demikian seterusnya. Sampai kepada
Nabi Rasul terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada beliau kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allah melalui polisi dan kebijaksanaannya menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Peranan manusia sebagai khalifah membangun kehidupan. Ayat 29 Al-Baqarah juga, peranan alam semesta sebagai sumber daya untuk mendukung keberhasilan kekhalifahan. Ayatnya berbunyi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan bagi kamu semua, wahai manusia, apa yang ada di bumi ini semuanya. Agar bagaimana betapa hidup manusia sebagai khalifah, Allah menurunkan bimbingan agar bagaimana manusia hidup. Apa yang harus dilakukannya? Ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 213. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dia menurunkan bersama mereka kitab suci dengan penuh kebenaran. Bapak-bapak dan saudara, sidang Nuzulul Quran yang kami hormati, manusia sebagai khalifah kita semua, wujud kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Badan dan jiwa. Lagu Indonesia Raya kita mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Badan kita bangun, kita jaga kebutuhannya, sandang, pangan, papan, yaitu apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tadi. Rohani kita, jiwa kita juga harus kita jaga. Jiwa kita ini akan terjaga hanya dengan bimbingan kitab suci Al-Quranul Karim dalam konteks kita semua. Jiwa ini tidak membutuhkan selain Al-Quranul Karim. Itu sebabnya manusia sebagai khalifah diturunkan petunjuk hidup, yaitu Al-Quranul Karim sebagai kebutuhan manusia itu sendiri.
Bukan saja hal ini disampaikan oleh para ulama, akan tetapi para ilmuwan dalam sejumlah referensi kita temui hasil penelitian mereka. Seperti seorang sosiolog yang bernama Lord Brain, dalam bukunya Science and Man, ia mengatakan bahwa jika manusia dalam hidupnya hanya berpikir materi, 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 dengan menyampingkan kebutuhan spiritualnya, maka orang itu akan dikenai oleh penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu dia sebut dengan istilah frozen emotional attitude. Sikap jiwa yang membeku, yang mandek. Sementara kehidupan ini terus bergulir, bergulir, bergulir. Dari hasil penelitiannya itu dia menegaskan, jika manusia sudah terkena oleh gejala penyakit frozen emotional attitude itu, perlu melakukan reedukasi emosional. Mendidik kembali emosi kehidupannya. Kita ini hidup, kita tidak pernah berencana hidup. Kalau ada yang berumur 70 tahun sekarang di tempat ini, dia tidak pernah berencana hidup 71 tahun yang lalu. Jika ada yang rata-rata 40 tahun umurnya yang ada sekarang hadir di sini, dia tidak pernah berencana hidup 41 tahun yang lalu. Tetapi dia hidup. Seperti halnya juga tidak pernah berencana untuk mati. Tetapi pasti dia akan mati. Karena yang menciptakannya, huwalladzi yuhyi wa yumit. Dia yang menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai yang membangun bumi ini. Dia yang menghidupkannya dan dia pula yang mematikannya. Selanjutnya, peneliti itu, seorang sosiolog itu mengatakan bahwa yang paling objektif untuk dilakukan oleh manusia adalah, sesuai istilah dia, raise the God to the fullness of his reality. Kembalikan posisi Tuhan itu kepada posisinya yang sesungguhnya. Bagi kita tentu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah. Kami abdimu, ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan jika kami punya masalah problem dalam kehidupan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebahagian ulama tafsir memahami as-siratal mustaqim kitab suci Al-Quranul Karim. Bagi kita umat Islam, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan jiwa ini membutuhkan hanya, sekali lagi, hanya kitab suci Al-Quranul Karim. Ibadah kepada Allah.
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah, pikiran, perasaan, hati nurani ini akan tenteram. Tidak dengan lainnya. Kita sedang di malam ke-17. Mari kita pertahankan ibadah Ramadan kita dengan zikrullah. Zikrullah ada yang wajib, ada yang sunnah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku, untuk zikir kepadaku. Termasuk setiap malam kita wajib melafalkan, wajib niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku wajib berpuasa besok dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib zikrullah. Sekali lagi, kita pertahankan, kita tingkatkan kualitas dari ibadah puasa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, rahimakumullah. Profil manusia bila dikelompokkan berdasar respon mereka terhadap ajakan kepada Al-Quranul Karim, maka manusia itu untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi dibagi menjadi 7 macam. Pertama, al-muttaqun, mereka yang menerima sepenuhnya bimbingan kehidupan yang tertera di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, al-kafirun, sebaliknya, tidak menerima sepenuhnya. Yang ketiga, al-munafiqun, sikap mereka, pribadi mereka terbelah. Itu al-munafiqun. Acuh tak acuh terhadap bimbingan kehidupan yang tertera di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Yang keempat, al-fasiqun. Orang yang senang melaksanakan kemungkaran. Ini dalam konteks kehidupan duniawi. Dalam konteks kehidupan ukhrawi, 3 macam. Pertama, al-muqarrabun, mereka yang didekatkan oleh Allah terhadap dirinya. Yang kedua, ashabul yamin, kelompok kanan. Yang ketiga, ashabus shimal, kelompok kiri. Nanti di rumah tolong buka surat Al-Waqi'ah. Al-Muqarrabun ayat 10-22. Ashabul yamin ayat 27-40. Ashabus shimal ayat 41-44. Nanti kita buka kitab suci Al-Quran di rumah dan bagaimana terjemahnya. Bapak-bapak, saudara, sidang Nuzulul Quran, rahimakumullah. Untuk memahami petunjuk hidup kitab suci Al-Quran ini perlu dibaca.
warattilil qur'ana tartila. Wahai Muhammad, tartilkan Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Imam Al-Baydawi memahami jawidil qur'ana tajwida. Baca kitab suci Al-Qur'an itu dengan penuh keindahan. Keindahan itu akan masuk ke dalam fuad. Kenapa turun siang? Kenapa turun malam? Kenapa dibaca seperti itu? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dalam surat Al-Furqan. Cara baca seperti itu dalam rangka memberikan kekuatan ke fuadmu. Yang paling luar ini namanya sudur. Yang selalu berkecuas-berkecuis. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang lebih dalam itu namanya qulub. Yang selalu bolak-balik. Kalau kita tidur jam 9 malam, lihat hari esok, cerah. Besok malam jam yang sama kita tidur, kita lihat hari esok, gelap, berawan. Karena memang tidak tetap yang namanya hati manusia itu. Itu sebabnya disebut qalbun, bolak-balik. Yang paling dalam itu namanya fuad, yang mengatakan ya dan tidak terhadap sesuatu. Itu yang diperkuat oleh cara baca Al-Quran yang benar. Kitab suci Al-Quran, walaupun hanya sekedar didengar saja Pak, dibaca dengan 10 qiraat. Contoh, baca surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Panjang. Puluhan sahabat bercerita Nabi membaca dengan panjang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Puluhan sahabat bercerita Nabi baca dengan pendek. Yang baca dengan panjang itu dalam konteks qiraat 7 ada dua imam, Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Yang baca dengan pendek 5 imam. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, sama Imam Hamzah. Apa makna yang dikandung oleh dua macam cara tadi? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Malik, kalau dibaca panjang, maknanya adalah Al-Mutasarrif fil a'yanil mamlukati kaifa yasha. Yaitu orang yang bertindak terhadap segala sesuatu yang dia miliki sesuai kehendak dia. Itu kalau dibaca panjang, Maliki. Dibaca pendek,
Maliki yaumiddin. Artinya, at-tasarruf bil amri wan nahyi fil ma'murin. Hak prerogatif untuk memerintah dan melarang terhadap semua makhluknya. Dua-dua itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasiswa kami di Institut PTIK Jakarta, saya tanya, siapa manusia yang paling kaya tahun ini? Ada yang menjawab, ini namanya betul. Itu paling kaya di dunia. Apa dia seorang raja, presiden? Bukan. Apakah ada raja seperti kekayaan dia? Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala selain malik juga malik. Itu sebabnya dalam kalimat yang singkat saya menyatakan tata cara baca yang berbeda kitab suci Al-Quran untuk kehidupan umat manusia sejak diturunkan sampai hari kiamat. Tidak keluar dari tiga poin. Yang pertama, Bhinneka Tunggal yang punya. Yang kedua, Bhinneka Tunggal maknanya. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal arahnya. Sekali lagi, demi kehidupan umat manusia. Qiraat yang ada 10 macam caranya dibaca oleh 10 imam. Imam itu namanya Imam Nafi', Imam Qiraat di Madinah, wafat 169 Hijriah. Yang kedua, Ibnu Katsir, Imam Qiraat di Mekah, wafat 120 Hijriah. Yang ketiga, Abu Amr, Imam Qiraat di Basrah, wafat 154 Hijriah. Yang kelima, Ibnu Amir, wafat 118 Hijriah, Imam di Syam. Yang kelima, Imam Asim, Imam di Kufah, wafat 127 Hijriah. Yang keenam, Imam Hamzah, Imam di Kufah juga, wafat 156 Hijriah. Dan Al-Kisai, Imam di Kufah, wafat tahun 189 Hijriah. Nabi membacakan kitab suci itu sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Asy-Syura. Di situ disebutkan apa yang disampaikan oleh Jibril itu kepada Nabi adalah berdasarkan perintah Allah. Kita di Indonesia yang kita baca selama ini adalah qiraat Imam Asim, riwayat Hafs. Inilah 90% umat Islam di seluruh dunia membaca dengan qiraat Asim, riwayat Hafs. Kebetulan saya
sebagai Dewan Hakim di Musabaqah Tunisia, di Malaysia, di Turki. Peserta yang membaca dengan kiraat nafi' riwayat waras, mereka yang datang dari Maroko. Sedangkan peserta musabaqah yang baca kiraat nafi' riwayat qolun, mereka dari Tunisia. Dan juga Aljazair dan sebahagian negara di Afrika. Pada musabaqah internasional, hampir 100 orang qori'ah, hafidh-hafidhah Indonesia yang meraih juara internasional telah membawa bangsa Indonesia ini ke langit ketujuh. Saat saya jadi Dewan Hakim di Turki, begitu kita keluar dari tempat musabaqah, sudah diumumkan Indonesia juara satu. Ada ibu-ibu lewat di muka saya, dia katakan, Indonesia, Indonesia. Jempolnya begini, Pak. Indonesia, Indonesia. Bahkan yang sangat menggembirakan kita semua, Hafidh, anak kecil yang bernama Musa itu. Umur 7 tahun, peserta lainnya 10 ke atas. Satu-satunya peserta yang tidak ada salah waktu itu hanya Hafidh Indonesia yang umur 7 tahun ini. Akhirnya semua Dewan Hakim, coba lihat di YouTube, minta foto sama peserta itu. Melalui kitab suci Al-Quran, dalam musabaqah internasional, bangsa Indonesia diangkat ke langit ketujuh oleh qori'ah, hafidh-hafidhah. Bagi orang yang membaca kitab suci Al-Quran, kecuali orang awam, ada empat istilah yang harus dipahami. Yang pertama, qira'ah. Bacaan Al-Quran yang dinisbahkan ke imam qira'at, di mana dua rawinya sama cara dia menerima dari imam qira'at, maka disebut qira'ah. Di Indonesia kita semua, umumnya umat Islam di seluruh dunia 90% membaca qiraat asim. Istilah kedua, riwayah. Bacaan Al-Quran yang dinisbahkan kepada murid sang imam, rawi. Dalam hal ini kita membaca riwayat hafiz. Yang ketiga, toreko, yaitu orang yang mengembangkan dalam jalurnya cara baca rawi atau murid imam. Nah, kita membaca umumnya toreq asy-Syatibiyyah. Toreq asy-Syatibiyyah ini diuraikan dalam kitab, karena penulisnya namanya Imam Asy-Syatibi, maka kitab itu disebut kitab Syatibiyah, Toriq Asy-Syatibiyah. Kitab inilah yang menyebarkan cara baca imam tujuh itu melalui rawi masing-masing. Setiap imam itu mempunyai dua murid utama yang disebut rawi.
Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya itu dia terima cara baca dari gurunya. Namanya Ibnu Hudzail. Ibnu Hudzail dari gurunya. Namanya Ibnu Najah. Ibnu Najah dari gurunya. Namanya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani dari gurunya. Namanya Ibnu Ghalbun. Ibnu Ghalbun dari gurunya. Namanya Al-Hashimi. Al-Hashimi dari gurunya. Al-Usnani. Al-Usnani nerima dari gurunya. Ubaid Ibnu Sabbah. Ubaid Ibnu Sabbah langsung menerima cara baca itu dari hafaz yang kita baca tiap hari. Hafaz menerima dari gurunya Imam Asim. Imam Asim menerima dari gurunya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami menerima dari 5 sahabat Nabi. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 5 sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini menerima cara baca itu seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara baca Nabi itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Cara Jibril menyampaikannya sesuai dengan perintah Allah, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab suci Al-Quran, Qiraat Asim, riwayat hafaz yang kita baca setiap hari wajib dibaca dengan indah berdasarkan disiplin ilmu tajwid. Seandainya bapak-bapak sholat, baca surat Fatihah, ada yang perlu diperhatikan. Tadi, warattilil Qur'ana tartila. Baca Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Rapi, bagus, indah itu arti tartil. Karena ini petunjuk hidup sampai kiamat. Jangan dirubah cara bacanya. Tidak boleh menambah huruf. Tidak boleh mengurangi huruf. Harus dibaca seperti cara baca Nabi yang disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada tabi'it tabi'in. Dan demikian terus bergulir keindahan cara baca itu sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Ilmu tajwid keindahan antara lain, karena waktunya agak singkat. Kalau bapak-bapak sholat, ibu-ibu sholat, baca suratul Fatihah, bukankah suratul Fatihah itu salah satu rukun dari sholat? Baca dengan penuh keindahan. Ujung dari akhir surat Al-Fatihah itu namanya mat arid lisukun. Dibaca dengan boleh pilih 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketuk, atau 4 ketuk, atau 6 ketuk. Kalau bapak baca, mau pilih 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Indah sekali cara imam itu membaca Al-Quran. Dan jemaah semua tidak boleh baca apapun, kata Nabi. Masuk cara baca itu ke fuad orang jemaah yang ribuan itu.
Nabi katakan, kalau saya sedang baca suratul Fatihah, kalian tidak boleh baca apapun. Fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu, perhatikan. La'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau pakai empat, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu sampai terakhir. Oh, saya mau 6 harokat, 6 ketuk. Silahkan. Serasikan semuanya 6 ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai ayat terakhir. Indah sekali cara imam itu membaca kitab suci Al-Quran. Keindahan itu akan mewarnai pikiran, perasaan, dan hati nurani. Kenapa harus serasi dua, semua dua, empat, semua empat, enam, semua empat? Bukankah keserasian itu salah satu unsur keindahan? Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi menegaskan, Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca mana yang kalian rasakan mudah. Kenapa kita baca qiraat asim riwayat hafaz tariq asy-syatibiyah? Karena guru-guru kita ngajarin kita yang itu. Kaum bapak, kaum ibu di Maroko itu riwayat waras. Dia pakai. Bapak-bapak dan ibu-ibu di Tunisia riwayat kolun yang dia pakai. Sejumlah negara di Afrika lainnya riwayat As-Susi, Duri, Abu Amr. Semua qiraat itu adalah Al-Quranul Karim. Kenapa dibaca secara berbeda? Banyak hikmahnya, banyak maksudnya. Yang jelas, semua macam cara baca itu demi kehidupan umat manusia. Apakah kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bagi yang mendalami qiraat, tata cara baca Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh tadi, maliki, maliki. Contoh lain terkait ekonomi. Kaila yakuna dulatan. Qiraat lain, kaila takuna dulatun. Qiraat satu lagi, kaila yakuna dulatun.
Apa maksudnya? Kaila takuna dulatun, jangan sampai ekonomi itu hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Itu ditegaskan oleh kiraat itu. Sedangkan kaila yakuna dulatan, hendaknya berputar juga harta kekayaan itu pada orang-orang yatim, miskin, fuqara, fakir. Betapa terkait ekonomi tentang qiraat. Contoh satu lagi tentang ekonomi. Ayat yang paling panjang yaitu ayat 282 terkait ekonomi, Pak. Itu 17 baris, itu satu ayat. Sedangkan lembar sebelahnya, 17 baris itu 7 ayat. Betapa rinci kitab suci Al-Quran berbicara tentang ekonomi. Kehidupan sosial. Betapa Al-Quran dengan qiraatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Qiraat lain, fa aslihu baina ikhwatikum. Akhawaykum itu tasniah dari akhun, jika dua saudaramu sedang hubungannya tidak baik, islah antara dua saudaramu itu. Jika saudara-saudaramu ini banyak rupanya, maka lakukan islah. Mana qiraat yang mengatakan seperti itu? Fa aslihu baina ikhwatikum, saudara-saudaramu. Kehidupan sosial lainnya, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, Al-Hujurat ayat 6. Jika datang orang fasik kepadamu bawa berita, fatabayyanu, tabayun, perjelas itu. Qiraat lain mengatakan fatasabbatu, pastikan apa betul. Termasuk bukan saja dalam kehidupan sehari-hari, tetapi secara nasional, secara regional, secara internasional atau global. Ayat mengatakan litta'arofu, kami ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Litta'arofu, untuk kalian saling mengenal secara dekat. Jika suatu negara maju, kasih ilmu itu ke negara yang belum maju. Qiraat lain mengatakan lita'arofu. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, dan seterusnya, dan seterusnya. Betapa kitab suci Al-Quranul Karim ini sebagai petunjuk hidup, guna meraih keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bimbingan kehidupan yang tertera dalam kitab suci Al-Quranul Karim demi kebaikan lingkungan kita,
demi kebaikan bangsa dan negara kita, demi kehidupan, kebaikan, kehidupan global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.